Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala hadirin jamaah Masjid Mufrisin Al-Ahdin rahimahullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan malam hari ini, terutama nikmat sehat yang Allah titipkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan salah satu kegiatan rutin kita, taklim setiap Ahad malam, yang sebenarnya kajian dengan sering terlibat seharusnya pada pekan keempat. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat kepada saya khususnya, juga kepada jemaah semua, dan alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini ada pekan kelima, sehingga di bulan ini tetap kegiatan sering lipat bisa kita laksanakan. Hadirin jamaah Masjid Mufrisin Al-Ahdin rahimahullah, ini pertemuan keempat, bulan keempat kita masih membahas masalah yang ketiga. Pertemuan terakhir pada tanggal 20 Desember 2020. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zaman, akan datang terhadap umat suatu zaman, suatu masa, di mana pada zaman itu kata Rasulullah, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, orang-orang akan berlari dari para ulama
dan ahli ahli tinggi. Sebaiknya masalahnya anak ini mungkin deh. Maka kata Rasulullah, fayabtalihimullahu bisalasi baliyati. Maka Allah akan menimpakan kepada mereka, kepada orang-orang yang lari dari para ulama, orang-orang yang lari dari para ahli ini, orang-orang yang tidak mau belajar agama, disadasi baliyatin dengan tiga bencana atau dengan tiga malapetaka. Yang pertama, bencana atau malapetaka yang pertama, yarfa'ullahu barakata min taskirin. Yang pertama akan diangkat oleh Allah min taskirin, akan diangkat keberkahannya oleh Allah dari kasabnya mereka, dari usahanya mereka. Nilai keberkahan dari usahanya akan dicabut, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah berkah, Al-Ghazali menyampaikan barokah adalah ziyadatul fil khair. Yang disebut dengan keberkahan adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Sementara menurut pemahaman M. Qurai Syihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, bahwa keberkahan adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan secara berkelanjutan, secara kontinu. Artinya bisa kita simpulkan dari pemahaman Imam Al-Ghazali dan Qurai Syihab bahwa keberkahan adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan secara berkelanjutan. Maka ketika usaha seseorang, ketika kasab seseorang tidak melahirkan nilai kebaikan yang berkelanjutan, maka dipastikan kasabnya tidak mendapatkan nilai keberkahan. Hadirin rahimakumullah, lalu untuk mendapatkan nilai keberkahan itu, apakah nilai keberkahan itu akan datang sendirinya tanpa kita undang, tanpa kita cari? Tidak akan datang kalau kita tidak mau mencari nilai keberkahan. Agar nilai keberkahan ada dalam pasal kita, ada dalam rezeki kita, ada dalam diri kita, nilai keberkahan ada dalam rumah tangga kita, keberkahan ada dalam semua kehidupan kita, maka keberkahan harus
Lalu bagaimana cara mengundang keberkahan ini? Pertama, keberkahan bisa diundang, bisa kita cari melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang kita tanamkan dalam diri kita. Artinya, kalau diri kita tidak beriman kepada Allah, kalau diri kita tidak bertakwa kepada Allah, maka pasti nilai-nilai keberkahan tidak akan kita raih. Karena kuncinya untuk mengundang nilai keberkahan dalam hal apapun, salah satunya adalah dalam kasal kita, dalam rezeki kita, mantapkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Lalu yang kedua, agar nilai keberkahan bisa kita raih, maka yang kedua caranya adalah dengan mencintai para ulama. Luar biasa. Ternyata untuk mengundang nilai keberkahan dengan cara cintai ulama. Sebab tadi kata Rasul, ketika orang lari dari ulama, dari ahli fikih, maka dia akan dicabut nilai keberkahan dalam kasusnya, akan dicabut keberkahan rezekinya. Maka pasti kita ketika ingin mendapatkan keberkahan itu, dekati ulama, jangan dijauhi ulama, cintai ulama, jangan dibenci ulama. Ulama yang seperti apa? Pada khutbah kemarin saya sampaikan, al-'alimina allati tabila ilmi, para ulama yang mau mengamalkan ilmunya. Pepatah mengatakan, mautul 'alim, mautul 'alam. Apa artinya? Matinya ulama itu sama dengan matinya alam semesta. Saya ulangi, mautul 'alim, mautul 'alam. Matinya ulama, matinya orang yang berilmu, sama halnya dengan matinya alam semesta. Maka dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantahibuhu minal iman. Allah tidak akan mengangkat ilmu di dunia ini dengan secara sekaligus dicabut oleh Allah dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama meninggal, alam semesta seolah-olah mati, karena tidak ada cahaya ilmu, tidak ada orang-orang yang berilmu yang menerangi dunia. Yang ketiga, agar kita mendapatkan kasab atau rezeki yang berkah, maka hendaklah bertransaksi dengan jujur. Bermuamalah dengan jujur. Contoh, dalam jual beli, ketika tidak jujur, pasti nilai keberkahan akan dicabut. Profesi apapun, bukan hanya pedagang, bukan hanya pembeli, bukan hanya guru, bukan hanya dosen, bukan hanya dokter, profesi apapun, maka dalam transaksi harus dikedepankan kejujuran. Karena kejujuran akan melahirkan sebuah keberkahan.
Muhammad Rasulullah masih ingat ketika usia 10 tahun berniaga ke negeri Syam dengan transaksi yang jujur, yang didasari dengan kejujuran pada saat itu. Jauh-jauh sebelum Muhammad Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usia 10 tahun belajar berniaga di Syam dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Dengan kejujurannya, masyarakat Quraisy memberikan jalan kepada Nabi kepada Muhammad. Maka lahirlah keberkahan dalam dunia dunia Muhammad pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, lalu rezeki atau kasab yang barokah itu yang seperti apa? Saya sampaikan tadi caranya ada tiga. Lalu cirinya seperti apa? Apakah kasab atau rezeki yang ada dalam diri kita, yang ada di keluarga kita, sudah barokah atau tidak? Maka cirinya di antaranya adalah empat. Satu, rezeki itu bisa dikatakan barokah atau tidak? Maka cirinya adalah ketika rezeki yang mengantarkan pemiliknya semakin bertakwa kepada Allah, maka ciri nan eta rezeki nan barokah. Artinya ketika Allah menitipkan rezeki itu kepada kita, kemudian dengan rezeki itu keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah, eta ciri nan barokah. Tapi lamun Allah nitipkeun eta rezeki ka urang, tapi dengan rezeki itu kita semakin jauh dari Allah, cirina eta rezeki ku Allah lepaskeun ka urang teu acan kana hileu keberkahan. Ketika rezeki semakin meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah itu rezekinya barokah. Kan masa ketika jamin aku dititipi harta ku Allah, semakin hari semakin bertambah. Tapi lain si pemiliknya tak akan memperbudak harta, tapi orang itu yang diperbudak oleh harta. Dengan diperbudak oleh harta, dengan semakin banyaknya harta, pokok sholat, pokok haji, pokok iman, maka rezeki itu tidak melahirkan keberkahan, justru mungkin menjadikan siksa bagi diri. Ciri yang kedua, rezeki itu barokah adalah ketika rezeki itu memberikan rasa aman dan kebahagiaan. Semakin tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan takut dengan Allah, kadang dengan keluarga pun susah. Introspeksi diri, kemakmuran rumah Allah, masjid, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya. Alhamdulillah masjid kita sampai hari ini sudah kelihatan begitu mudah. Ini adalah salah satunya dari kita, infak kita, zakat kita, sedekah kita, dan insya Allah untuk kita. Kemudian yang keempat, ciri rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang semakin ketika kita mendapatkan rezeki itu, kita semakin bersyukur kepada Allah.
dan semua